Okey, hari ni saya ingin berkongsi tips-tips bagaimana memilih buah. Buah apa? Sebentar kawan-kawan. Anak dara memakai inai. Tips hari ini memilih buah tembikai. Okey, hari ni 8 tips bagaimana memilih buah tembikai rasanya manis, sedap dan juga berair gitu. Tips yang pertama bagaimana memilih buah tembikai. Kalau anda tengok, ada buah tembikai, bentuk dia bulat, saiz dia sekata, angkat pun berat. Berat apa kawan-kawan? Berat tembikai. Bukannya berat dosa. Berat dosa lain cerita. Bila dia angkat, buah tembikai itu berat. Buah tembikai itu rasa dia manis sangat-sangat. Ya, makan sekali, kena kencing manis, 14 naik. Itu kalau terlampau manis sangatlah. Tapi buah tu memang manis. Itu adalah tips pertama. Dan juga tips yang kedua, bagaimana untuk mencari buah tembikai yang berair. Takut nanti isteri mengidam, "Abang, boleh tak tolong cari dekat sayang? Sayang nak buah air yang buah tembikai yang berair." Kawan-kawan, ingat, buah tembikai yang berair bentuk dia lonjong. Nanti tanya saya lagi, "Abang, buah tembikai yang berair lonjong tu bentuknya macam mana? Pernah tengok bola rugby?" Macam itulah. Buah tembikai yang lonjong memang dia berair, sungguh-sungguh berair sampai anda sendiri boleh berenang dalam air tu. Okey, tips yang ketiga kepada anda yang suka potong-potong, yang suka potong double line, potong orang, potong calah sana calah sini. Buah tembikai dia ada lapisan pertama. Lapisan pertama tu adalah kulit. Lapisan kedua, bila anda potong lapisan yang kedua, kedua tu double line tu M selalu potong double line. Selalu potong. Ada suka potong dua apa? Dua line. Itu M. Nanti M potong ya. Saya tak pandai buat potong double line. M pandai. Bila anda potong lapisan pertama, lapisan kedua tu nampak dia oren-oren. Okey, buah tu rasa dia sedap. Kalau anda potong lapisan pertama, warna kulit tu warna putih. Tak ada rasa. Okey, tips yang kelima. Tips ni sangat terbaik untuk anda. Kalau anda beli tembikai sarang dia memang saiz kecil, rasa dia tu tawar sebenarnya. Tawar macam mana? Tawar hati macam mana nak move on. Ya? Tawar hati sebab kecil hati, kecil buah tembikai, rasa dia tawak. Okey, tips yang kelima. Tips ni memang sodap ya. Sarang tembikai tu dia besar, rasa dia manis. TikTok 5 star saya bagi, memang rasa dia manis. Tips yang ketujuh dan juga kelapan kepada mereka ni yang malas sangat, yang suka on the spot, yang suka drive through, terus angkat buah tembikai, angkat beli, angkat masuk troli. Ingat ya kawan-kawan, sebelum angkat tengok dulu buah tembikai. Kalau buah tembikai warna kulit lapisan pertama yang dekat luar tu warna dia gelap-gelap, kusam-kusam, buah tembikai tu dah ranum. Kalau buah tembikai tu nampak berkilat, bercahaya, nampak masa depan anda bersama pasangan anda dekat buah tembikai tu terlampau bercahaya, berkilat sangatlah. Sebenarnya buah tembikai tu belum ranum ya. Dia ibarat macam itulah, buah tembikai yang berkilat tu nampak je cantik sedap, sebenarnya dia belum ranum. Macam itulah rasa percintaan anda bersama pasangan anda buat pertama kalinya berkenalan, nampak ya Allah cahaya terang menerang akhirnya di tengah jalan. Break off lah anda. Itu saja 8 tips kepada anda memilih buah tembikai. Nanti kecam sembang banyak, tips tak kongsi. Itu dia, kita kena selit-selit sikit lah. Takkan sembang serius. Amboi, ini bukannya dalam kuliah nak sembang serius. Lagi sembang serius terlena gitu. Apa umtada. Terima kasih dan Assalamualaikum. We'll be right back.